العربية. Kembali inspirasi Kimi FM, inspirasi Ramadan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di برنامج هيا بالعربية لهذا المساء. Syukran jazilan lakum wa syukran li muhibbi wa ashaq al-lughah al-arabiyyah. Wa ma برنامج هيا بالعربية alhamdulillah ma zal ma'ana fi halaqat هيا بالعربية al-fadl ustaz Ashraf Idrul Abdul Hamid. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا استاذ؟ الحمد لله بخير، كيف حالك؟ الحمد لله انا بخير. وكيف الصيام معك؟ الحمد لله الصيام والقيام ان شاء الله بخير يا استاذ. طيب تفضل يا استاذ مع عبارات هذا المساء تفضل. بعدت ان شاء الله apa yang kita ingin pelajari pada petang ini adalah berkenaan dengan perkataan ittasala yattasilu. Ittasala yattasilu asal maksudnya adalah berhubung. Ittasala syai'u bisyai'i maksudnya sesuatu itu berhubung dengan sesuatu yang lain. Tapi kita nak memfahamkan perkataan ini dalam percakapan harian kita rutin. Sebenarnya kadang-kadang ittasaltu bihi maksudnya saya call dia. Ittasaltu bihi. Ittasaltu bihi maksudnya yani ittasaltu bihi hatifiyan, saya telefon dia. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan nak cakap dalam bahasa Arab yang tuan-tuan nak kata, misalnya tuan-tuan nak kata kepada kawan tuan-tuan, aku telefon kamu tadi. Ittasaltu bika qabla qalilin. Saya dah call kamu sebentar tadi. Ataupun saya call kamu, kenapa kamu tak jawab? Itu makna ittasala yattasilu ittisal. Maksud ada ittisal. Ya, maksudnya adalah menghubungi menggunakan telefon. Misalnya saya kata, kalau kita nak guna dalam bentuk fi'il mudhari' pula, kita kata urid an attasila bika hazal masa', saya ingin call kamu petang ini. Nah, sekarang nanti kita ambil pula perkataan masdar untuk ittasala yattasilu ittisal. Saya dah ulang berkali-kali, kita dah ulang berkali-kali dalam rancangan Hayya bil Arabiyyah ini, iaitu apabila kita memahami kata kerja dalam bahasa Arab, menguasai kata kerja dalam bahasa Arab bermakna kita tahu apakah bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga masdar dia. Bagi sahabat-sahabat yang mengikuti rancangan Hayya bil Arabiyyah buat pertama kali ataupun tidak pernah dengar maklumat ini, ketahuilah bahawa menguasai kata kerja dalam bahasa Arab bermakna kita menguasai kata kerja tersebut dari sudut bentuk fi'il madhi dia, bentuk fi'il mudhari', bentuk masdar dia. Adapun apakah maksud fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar, kita minta supaya sahabat-sahabat kita boleh merujuk kepada podcast IKIM yang untuk episod-episod yang awal-awal dulu ni, rancangan Hayya bil Arabiyyah. Yang seluruhnya adalah bainana ittisal. Ungkapan bainana ittisal maksudnya kita akan berhubung lah. Biasanya kita bersema dengan kawan kita, apabila kita nak pisah, kita kata bainana ittisal. Tapi kita angkat tangan macam taling, macam tanda telefon itu, kita kata bainana ittisal insyaAllah. Kita akan ada hubung insyaAllah. Yang seluruhnya kita nak kata saya sentiasa berhubung dengan dia, kita kata ana ala ittisalin daimin bihi. Ana ala ittisalin daimin bihi maksudnya saya sentiasa berhubung dengan dia. Jadi ada tiga ungkapan ataupun tiga frasa yang kita pelajari tadi berkenaan dengan perkataan ittasala yattasilu ittisalan ini. Pertama, ittasaltu bihi, saya call dia. Yang kedua, bainana ittisal, kita ada hubung, kita akan berhubung. Dan yang ketiga adalah ala ittisalin daimin bihi. Ana ala ittisalin daimin bihi. Itulah datin untuk petang ini insyaAllah. Moga-moga dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat kita. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembar Inspirasi Kim FM, inspirasi Ramadan anda. Hayya bil Arabiyya, hayya bil.
Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Afis 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah bahagian wakaf IKIM Grade N54. Jawatan adalah bertaraf tetap, terbuka kepada semua warga yang berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan serta berpengalaman tidak kurang daripada 20 tahun dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab mengetuai bahagian wakaf IKIM, menguruskan tabung dana wakaf IKIM, membina jaringan kerjasama dalam dan luar negara, mempromosi produk-produk wakaf IKIM serta menyediakan laporan berkala wakaf IKIM kepada mesyuarat pengurusan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 3 April 2024. Hibah Lil Wakaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai Nazir Khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaburkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07-297-2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubir di talian 013-999-2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. Eh, Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Eh, apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni, Izi Korban ada buat program akikah Ramadan. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Anugerah terbesar adalah apabila kita memberi kegembiraan kepada mereka yang memerlukan. My Wakaf PTPTN telah ditubuhkan untuk menjamin kelangsungan dana pendidikan tinggi generasi akan datang. Jom berwakaf melalui My Wakaf PTPTN. Setiap sumbangan kepada My Wakaf PTPTN layak mendapat potongan cukai 10%. Pendidikan tinggi untuk semua. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk perkhidmatan efisien yang besar di H-Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Mawik menawarkan bantuan am persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan, beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap. Tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Kota Baru, 89.8 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda, dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk jam kedua setiap hari Isnin, alhamdulillah kita akan bersama rancangan yang kita bawa setiap hari Isnin, Persona di Zahra, yang juga boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM FM. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini alhamdulillah kita mengalukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di waktu ini di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah. حياكم الله. الله يفتح عليك. آمين. الله يرضى عنك. الله يرضى والديك. ما شاء الله. الحمد لله. آمين آمين يا رب العالمين. دعاء صالح لدي أوران صالح. ما شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله مقبول للسماء على طول. ما شاء الله. على طول. على طول. على الوزن يعني ما شاء الله. Dan untuk petang ini bersama Ustaz kita akan bincangkan lagi satu nama dari nama-nama Nabi, Asmaun Nabi yang kita bawa kepada anda di Persona di Zahra, iaitu Mutahhir. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, untuk mukadimah ini silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la andramati Allah DJ Dati Monas, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam Persona di Zahra. Dan tahun ini tema kita macam mana kita lihat dan kita boleh aplikasikan Asmaun Nabi, iaitu gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad SAW yang bilangannya ada 201 bilangan yang terdapat di dalam Masjid Nabawi itu. Jadi kita telusuri dan macam mana dia boleh memotivasikan diri kita, boleh menjadikan kita semakin maknanya memahami tentang kehidupan ini, dan macam mana boleh memimpin kita untuk terus kita menjadi orang yang soleh dan soleha insyaAllah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita kongsikan nama Nabi SAW, iaitu Mutahhir. Mutahhir ini maksudnya yang menyucikan. Di antara gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW dalam rantaian Asma'ul Husna adalah Mutahhir, iaitu yang menyucikan. Tidak, bila kita bicarakan mengenai nama Nabi SAW Mutahhir, iaitu yang menyucikan, kita akan bicara daripada lima sudut. Daripada lima sudut. Okay, kita terus. Yang pertamanya, Nabi SAW Mutahhir namanya, iaitu menyucikan. Iaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menyucikan, kaedah menyucikan najis. Okay. Ibu bapa, kakak, tuan-tuan sekalian, najis-najis ni barang agama. Dia bukan barang logik. Dia bukan barang yang kita boleh fikir-fikirkan. Sebab itu najis ni dia dikategorikan, dia ada najis berat, iaitu najis mughallazah, dia ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, dan dia ada najis mutawassifah, iaitu najis yang sederhana. Contoh macam najis berat, najis mughallazah, kita ataupun seseorang itu pegang maknanya babi, anjing kan, maknanya ada cara menyucikannya. Okay, mana 7 kali ke air bersama dengan air tanah kan, dan ada kaedah dia. Jadi kalau kita tengok macam tak mungkin tak berbau, tak busuk, tapi benda najis barang agama. Takrifan dia takrifan agama. Contoh satu orang katakanlah dia kencing berdiri, contohnya terpercik kencing tu kepada titisan, beberapa titisan pada seluarnya, pada kain dia kan. Jadi maknanya tengok bersih, bau pun tak ada sebab kecil sangat, mungkin dia kencing berdiri. Jadi kemudian dia bawa pakaian itu untuk solat, maka solat itu tidak sah. Sebab apa? Tengok okey, tak ada bau, tak ada apa, sebab najis ni adalah barang agama. Takrifan dia takrifan agama. Jadi sebab itu bila kita bicara mengenai najis, Nabi Al-Mutahhir, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana ingin membersihkan najis ini. Apa benda najis? Jadi kita orang Islam kan,
kita ni diajak untuk bersuci. Lepas tu ada satu dokumentari yang dibuat maknanya oleh orang barat jadi dia kaji fokusnya di Xi'an. Xi'an ni satu kawasan Muslim yang berada di China dan beberapa tempat lagi, dan akhirnya mereka membuat satu kesimpulan bahawa the cleanest woman in the world. Ini kajian mereka kita bukan sebab kita orang Islam, kita pun maknanya mendakwa-dakwi. The cleanest woman in the world adalah the Muslim woman. Sebab apa? Kita diajar cara, kalau maknanya cara membersihkan najis. Najis itu barang taklifan agama. Bukan kita nampak benda itu bersih, suci, wangi, maknanya benda itu boleh bersih di sisi agama. Jadi dia ajar cara dia. Najis kencing, najis berak, macam mana dia ajar untuk kita mencucikan dengan air ataupun istinjak dengan batu. Begitu detailnya. Sampai dalam hadis Nabi SAW pernah menegur orang yang maknanya tidak menjaga kencingnya. Berdiri, terpecik air. Sampai Nabi kata, aku pernah melihat bagaimana orang yang disiksa dikubur kerana apa? Dia tidak menjaga kencing itu. Kemudian dia kencing suka-suka, terpecik-terpecik, nampaknya bersih, pergi sembahyang, maka tidak dikira sah sembahyang itu. Jadi mutahhir Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada kita cara menyucikan najis. Kan? Maknanya najis-najis yang kita sebut tadilah. Kalau dia berkaitan dengan mungkin barang-barang yang bernajis, ada cara nak menyucikan macam mana. Nak suci daripada najis. Ada orang beli barang-barang kulit kan. Dia kena sertu atau samak. Macam mana cara membersihkannya. Diajarkan detail oleh Nabi SAW. Jadi ini yang pertamanya. Nabi Mutahhir namanya. Iaitu Nabi mengajarkan cara membersihkan ataupun menyucikan najis. Okey. Yang kedua. Ini pun kat tuan-tuan muslimin dan muslimat. Rahmatullah sekalian. Yang keduanya iaitu Nabi Al-Mutahhir, Nabi maknanya yang menyucikan, Nabi mengajarkan umatnya itu daripada bersih ataupun suci daripada hadas. Okey. Najis satu bab, hadas satu bab yang lain. Okey. Hadas ni dia ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil kalau satu orang tu dia buang air kecil kan, buang air besar, begitu juga dia maksudnya apa maknanya kentut ke apa ke kan. Jadi nak solat ataupun nak buat amalan-amalan berkaitan ibadah, dia kena mengangkat hadas kecil. Cara mengangkat hadas kecil adalah dengan air. Ada cara dia, ambil wuduk contohnya. Kemudian begitu juga kalau tak jumpa wuduk, tayamum contohnya. Kita berjalan ke tempat-tempat yang susah nak jumpa air. Ataupun mungkin apa nama nak dapat air itu susah. Jadi diharuskan untuk bertayamum. Jadi kita tak bincang kelas fiqah pada hari ini, tapi maknanya saya tak ceritalah detail bab tu, nanti boleh mungkin kita bincang di sesi-sesi yang lain ataupun ustaz-ustaz yang lain boleh terangkan macam mana maknanya mengangkat hadas tu ada kecil. Kalau hadas besar dia kena mandilah. Kan? Jadi maknanya macam mana hadas besar itu kena mandi. Walaupun kita tengok orang tu boleh bersih, pakai minyak wangi, berwangi-wangian dan sebagainya, tapi hadas maksudnya kena diangkat untuk menyucikan diri kita daripada hadas. Sebab itu kalau kita lihat ya, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 28, apa kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Di sini bukan kita cerita mengenai satu ayat penghinaan, tapi nak ceritanya bagaimana kesucian itu diajarkan oleh Islam. Jadi itu yang ketika Sina Umar radhiyallahu anhu arda, dia mula-mula waktu itu belum masuk Islam lagi kan. Jadi dia bertemu adik dia, dia dengar adik dia ni membaca Al-Quran, dia nak minta adik dia tak bagi. Kan? Sebab Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Barang suci-suci daripada hadas ni adalah barang agama. Takrifannya takrifan agama. Jadi suci takrifan agama, agama yang ajar cara macam mana nak maknanya menyucikan hadas itu. Kan? Dengan mandi hadas dan sebagainya. Jadi orang-orang musyrik itu najis, bukan najis yang kita kata jijik najis begitu, tapi kaedah cara bersuci dia daripada najis. Kaedah cara bersuci dia daripada sudut mengangkat hadas dan sebagainya. Sebab itu dalam Quran Allah sebut perkara itu bahawa orang-orang maknanya orang beriman kena ingat bahawa orang musyrik ini dari sudut kesucian, takrifan bersih itu adalah takrifan agama. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dulu contohnya baca sejarah lah, saya suka maknanya terangkan kita satu insight ataupun celik akal. Kita tengok macam mana orang-orang di Perancis
Satu ketika dahulu, kita tengok kalau dekat cerita-cerita orang Mohd Saleh ni ataupun cerita orang putih ni, seolah-olah macam dia punya bandar tu bersih sangat. Tapi sebenarnya bandar dia tu penuh dengan najis-najis. Jadi mereka pakai apa nama payung tu dulu dekat bandar-bandar, antaranya adalah untuk mengelakkan daripada orang di bangunan atas buang najis terkena mereka. Kan? Dan kalau dekat Perancis ni, Perancis ni antara negara yang maknanya invented ataupun ataupun apa yang kita panggil, kita mencipta minyak wangi yang antara yang banyak juga di dunia Eropah, di bumi Eropah tu, kan. Jadi maknanya mereka mencipta wangi-wangian bukan penambahbaikan tetapi nak mengelakkan daripada busuk. Jadi mereka tak mandi, tak bersuci, berak pun tak basuh, kan? Maksudnya kencing pun tak dijaga. Jadi kan ada bau-bau yang tak sedap tu. Itu yang mereka pakai minyak wangi. Bagi kita orang Islam, alhamdulillah, minyak wangi adalah penambahbaikan kepada kesucian yang telah ada. Saya cerita ni biar tuan-tuan kejap lagi pergilah, maknanya tambahkan knowledge kita mengenai bagaimana istana di Perancis tu, kan, 8 bulan dia beroperasi, kan, kemudian 4 bulan ditutup supaya apa? Supaya nak bersihkan, jadi maknanya daripada najis-najis orang berak, atau maaf, sebab buang yang besar, maknanya lap saja dengan langsir-langsir yang berada di situ. Dan benda ni sejarah dan diceritakan sampai sekarang sebenarnya, kan. Jadi bila kita baca sejarah-sejarah begitu, kita tengok Masya Allah, maknanya bagaimana Islam tu mengajar kepada kebersihan. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat melawat kota Lingga. Lingga ni adalah kota Kesultanan Melayu. Jadi Melayu ni waktu zaman satu ketika dahulu, lepas Melaka tombang, jadi Sultan Melaka pergi ke Johor, kan? Kemudian bila pergi ke Johor, kemudian Belanda datang daripada Portugis, kena Belanda. Jadi untuk menyukarkan Belanda ni membunuh Sultan, jadi Sultan pergi ke Kepulauan Riau. Jadi Kepulauan Riau tu satu kepulauan yang memang Belanda susah nak lalu sebab dia boleh maknanya tak tahu pulau-pulau mana, kan. Jadi saya menziarah istana di sana, istana-istana di sana, lama di sana. Saya tengok, saya akan buat perkongsian tu dalam media sosial saya sendiri. Macam mana teknologi flush apa nama najis tandas ni sebenarnya daripada kita. Dia penuhkan kolam tu dengan satu air, kemudian ada satu papan yang tutup. Kan? Jadi bila orang buang air, dia akan buka papan tu, jadi pressure air yang sebelah tu dia besar, akan flush najis tu ke satu tempat yang lain. Itu kan, jadi maknanya tempat tu kalau di istana di Lingga tu tepi sungai, kemudian tutup papan. Kita mungkin pernah dengar bagaimana bidalan pantun, sorong papan tarik papan buah keranji dalam perahu. Sorong papan tarik papan tu ditolak dan dibuka, kan, untuk kegunaan untuk mandi, untuk flush najis dalam setelah mereka buang air. Maknanya teknologi itu ketika orang barat tak tahu apa tu kebersihan lagi. Kita dah ada sistem flush lah. Saya insyaAllah akan kongsikan dalam media sosial saya untuk mana gambar-gambar ataupun video-video. Masya Allah, kan, maknanya bersihnya. Bila kita bernabikan At-Tamal Mutahhir yang mengajarkan kesucian, jadi kita faham macam mana menyucikan najis tu, ataupun hadas tu. Sebab najis dan hadas adalah takrifan agama. Bila takrifan agama, cara menyucikan juga adalah cara menyucikan merujuk kepada takrifan agama. Ada cara menyucikan najis, ada cara menyucikan hadas, kan? Maknanya Nabi Al-Mutahhir yang menyucikan mengajar, kan? Kita berhenti berehat sebentar, kan? Jadi maknanya kejap lagi kita akan sambung lagi. Nabi SAW tu namanya Mutahhir. Apa benda yang Nabi sucikan? Apa benda yang Nabi ajak umatnya supaya kita juga orang yang bersih, suci, Al-Mutahhir ini, insyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Dan hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-290-404-004. Dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan, 102.7. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man un'ima 'alaihi ni'matun falyahmadillah wa man istabata'a ar-rizq falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah. Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Pesona di Zahra, rancangan setiap hari Isnin dan bersama para pendengar. Masih lagi di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-9004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita membincangkan tentang nama Rasulullah SAW Al-Mutahhir. Dan Ustaz telah terangkan tadi tahara itu daripada Islam sendiri dari awal lagi, subhanallah, sampai diangkat dan sebagai iman, nadhafa minal iman, dengan Allah Rasul mengangkat kebersihan itu sendiri. Dan nama Al-Mutahhir itu kita nak tahu lebih lanjut bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Datin Munah, kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Jadi kita bincang mengenai nama Nabi Al-Mutahhir dan bagaimana Nabi, nama Nabi Al-Mutahhir itu yang menyucikan. Jadi maknanya macam mana, apa yang Nabi ajar mengenai menyucikan itu, ada lima benda ya. Dan kita dah bincang dua daripadanya, iaitu yang pertama Nabi mengajarkan membersihkan diri daripada najis, yang kedua membersihkan diri daripada hadas. Sebab hadas dan najis itu merupakan barang takrifan agama. Okey, yang ketiganya, apa yang Nabi SAW ajarkan? Yang ketiganya Nabi Al-Mutahhir, iaitu Nabi yang menyucikan. Nabi mengajarkan kepada kita untuk membersihkan daripada perkara-perkara yang keji. Okey, keji ini dia tidak najis, dia bukan hadas. Tapi maknanya kemanusiaan orang tak serasa senang. Kemanusiaan orang tidak rasa senang. Umumnya, ada benda-benda keji yang semua orang terima. Ada benda-benda keji yang mengikut adat setempat. Okay, contoh, yang semua orang terima, apa kata Nabi SAW? Apa antaranya Nabi kata, minas sunnah, daripada sunnah kan? Kita potong kuku dan kebersihan kuku. Sebab umumnya daripada timur ke barat, orang tak jaga kuku ni kan? Dengan ada hitam, betai, hitam sebagainya, orang keji. Keji tu maknanya geli, jijik, macam tu lah. Jadi Nabi ajar, bagaimana Nabi kata ajar minas sunnah, orang membersihkan kukunya, orang lelaki membersihkan maknanya misainya, trim misai tu, rambut, rambut ni kena trim, sebab kalau dia kata rambut tu dengan berserabai, dengan keadaan tidak terurus, maka tidak nampak cantik, kan? Jadi Islam tu kan cantik, kan? Macam tu juga, maaf saya sebut, sebab benda ni Nabi SAW sebut, sampai kepada Nabi ajar untuk memotong bulu kemaluan. Kan, bulu kemaluan tu kalau tidak dipotong, maknanya kejilah benda itu, kan. Benda tu kan tak ada siapa yang nampak. Tak ada siapa yang tahu. Kita je yang tahu. Tapi bagaimana Nabi ajar, walaupun tersembunyinya benda itu, tapi kau kena jaga kebersihan. Bulu ketiak contohnya, kan. Bulu-bulu dalam badan ni kena silihkan benda-benda keji. Maknanya yang umumnya, maksudnya manusia akan nampak daripada timur dan barat, orang akan rasa macam jijik, tak suka dan sebagainya, kan. Ada benda-benda umum yang lain, contohnya bulu hidung. Maaf saya sebut, kan. Ada kakak, abang, ayah, ada orang yang memang kebetulan bulu hidung dia subur, kan. Jadi bulu hidung dia terkeluar-keluar, kan. Kalau bercakap tu ketawa, keluar-keluar bulu hidung tu, kan. Maka bersihkanlah, trimkan benda tu. Itu kan maknanya benda-benda yang kalau orang tengok rasa macam tak senonoh lah kita ceritakan. Jadi macam mana Nabi SAW mutahhir tu, sampai mengajarkan supaya kita jaga diri kita daripada benda-benda tak senonoh. Benda-benda tak senonoh, no, jangan buat, kan. Macam tu juga maknanya wangi-wangian pada badan, kan. Bagi orang perempuan, dia tidak boleh memakai wangi-wangian, bukan bermaksud dia boleh berbusuk-busukkan. Maksudnya jaga kebersihan. Wangi-wangian sini bagi orang perempuan tu sampai tak boleh, yang memang niat, yang memang sampai menggoda. Sebab ada orang yang memang rasa teruja dengan bau-bauan, tau. Bau tu rasa macam macam teruja begitu. Jadi bagi orang perempuan dia kena jaga benda macam tu.
Jadi mana? Tapi bukan maksud tidak boleh memakai bau wangi-wangian. Kita pada seseorang itu boleh berbusuk-busukkan. Nah, tak boleh. Maksudnya untuk pakai diri sendiri, bukan untuk maknanya pakai sampai orang lain bau, sampai nak tertarik orang dan sebagainya. Tak, maknanya untuk diri kita sendiri. Jadi maknanya Nabi ajar. Sebab itu sampai dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita, maknanya tahiru afniyatakum, maknanya bersihkan kawasan rumah kamu. Kawasan rumah kita bersihkan. Walaupun benda tu benda yang okey, sampah je kot. Okey, maksudnya bukan najis, bukan jadi hadas, tapi benda tu benda tak senonoh. Benda bersepah, maka kena kemaskan. Dan kita ni kena ada satu mind setting dalam hidup kita. Paling kurang 1/5 dalam hidup kita ni adalah untuk mengemas. Maksudnya paling kurang kita hari ni kerja dan sebagainya, 1/5, 1/5 ni kita mengemas. Mengemas, membersihkan najis dan sebagainya. Kerana kita fokus terlalu kepada benda-benda yang kerja sebagainya, bagus benda itu. Tapi kita terlepas pandang sampai rumah bersepah, sampah tidak dibuang, keluar bau-bau yang tak bagus pada rumah. Benda-benda ini benda-benda yang Nabi ajar untuk kita bersihkan. Nabi kan mutahhir, orang yang menyucikan. Jadi menyucikan daripada benda-benda keji, benda-benda tak senonoh. Dia ajar sampai nazifu afniyatakum, maknanya bersihkan kawasan rumah kamu tu. Hari ni abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah cuba masuk dekat dalam store, buka store hari ni, tengok banyak barang-barang yang memang dah selayaknya untuk dibuang lah. Maknanya kita tukar apa minyak hitam kereta tu dah 5 botol kat situ lah. Kalau nak satukan guna balik, gunalah. Ini tak guna dah bertahun-tahun kat situ lah. Tikar rosak kat situ, blender rosak ada kat situ, apa lagi ya? Maknanya barang-barang yang rosak, kalau boleh bertukar pakai, tapi jangan perap sampai 5 tahun, 6 tahun. Kita punya dapur tu, cuba tengok apa nama laci dekat dapur tu. Kadang-kadang plastik-plastik yang kita kumpul tu dah bertahun-tahun dah bergeput dah. Jadi cara lipas dah jadi kan. Kenapa ada benda-benda lipas, tikus dan sebagainya? Itu lambang kepada benda yang tak bersih. Jadi benda-benda keji ni Nabi ajak bersihkan. Sampai Nabi kata nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Bukan saja pada najis, bukan saja pada hadas, tapi benda-benda keji, benda-benda yang tak senonoh, yang tak enak mata memandang. Kata-kata orang akan suka benda yang kemas. Jadi Nabi ajar macam mana untuk kita sentiasa memperkemaskan diri kita. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempatnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mutahhir kita benda-benda berkaitan maksiat. Benda-benda berkaitan maksiat ni kita kena faham benda itu adalah benda najis pada perbuatan yang manusia tak nampak. Contoh katakan orang pada hari ini, dia tak jaga, maksudnya benda-benda maksiat, benda-benda dosa ni. Di sisi manusia mungkin tak nampak di matanya, tapi di sisi malaikat nampak begitu kotornya badan satu orang ahli maksiat kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau meninggal besok, zahirnya dimandikan orang dengan air untuk bersihkan jenazah tu daripada kotoran najis-najis. Tapi bagaimana kotoran-kotoran dosa tu tetap kekal kalau tidak taubat dan tidak dimintakan taubat oleh orang lain? Sebab itu kan doa ketika mayat ni kan maknanya sampai sucikan dia lah. Sucikan dia minat danas daripada kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran dosa tu kan. Sebab dosa ni walaupun kita tak nampak mata zahir, tapi benda tu adalah benda yang kotor. Jadi sebab itu bila Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara memandang maksiat, kita kena ubah maksiat itu. Sebab maksiat itu adalah kotoran-kotoran, dosa-dosa. Sampai Nabi sebut, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia tukar atau ubah dengan tangan. Fa'ilam yastati' fa bilisanih, tak mampu ubah dengan lisan, tegur. Fa'ilam yastati' fa biqalbih, tak mampu ubahlah dengan hati, iaitu doakan ataupun tidak bersetuju dengan hati. Itu adalah wadhalika adaful iman, selemah-lemah iman. Kenapa disebut sebagai selemah-lemah iman? Maksudnya kalau dengan hati pun tak doakan, kalau dengan hati pun tak ambil tahu, maka memang tak ada iman lah cerita dia. Jadi maknanya benda-benda maksiat. Benda-benda maksiat ni maknanya kena cegah. Orang yang melakukan maksiat maknanya kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah andai kata kita ni boleh kembali ke alam silam, memperbetulkan kesalahan-kesalahan kita, maka hukum balik ke zaman silam tu wajib hukum dia. Tapi kita tidak boleh
putar balik masa. Kita tak mampu untuk kembali ke jalan silam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan satu pintu dipanggil pintu taubat. Pintu taubat iaitu pintu bagaimana kita merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Maka orang yang betul-betul bertaubat daripada kotoran-kotoran maksiat ini, sampai disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang meminta ampun bertaubat kepada kesalahan-kesalahan dia, diterima taubat itu seperti mana dia bersih tidak membuat kesalahan. Sebab itu kan Nabi mengajarkan kepada kita dengan maknanya memotivasikan kita. Nabi kata, apa aku ni, kata Nabi SAW, satu hari pun istighfar sampai 70 kali. Dan itu Nabi yang maksum, Nabi tidak yang tidak membuat kesalahan dan dosa pun satu hari 70 kali. Kita ni yang banyak kesalahan, banyak kelemahan, kenapa tak nak bertaubat? Kan? Kenapa tak nak bertaubat? Sibuk sangat ke hidup kita. Ini sampai ditegur dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya berbanyak-banyak harta melalaikan kamu sehingga tiba-tiba kamu disentap pergi ke kubur. Berbanyak pada orang ini berkait langsung dengan surah ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bersibuk-sibuk dia, tak kira dia dosa ke maksiat ke apa ke, bersibuk-sibuk dia pasal dunia ni, sampai tiba-tiba tuk-tuk dihantar di ke kubur. Maknanya apa? Lupa nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat di mana kita bermula, tuan-tuan. Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu taubatlah. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi Al-Mutahhir mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai orang ni, sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita perlulah untuk kita membersihkan diri kita daripada maksiat-maksiat. Itu perkara yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi Al-Mutahhir yang kelima, kita berhenti berehat sebentar. Bulan puasa. Cakap banyak-banyak, buka mulut berapi kau. Lagilah nak buka macam ni. Kita berhenti berehat sebentar. Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan kita berhasil kerja kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004. Negeri Sembilan, 102.7. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Now Sihat. Kuala Terengganu 100.2. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam kembara inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini bersama Pesona di Zahra. Untuk anda di FB dan YouTube IKIM FM, boleh hantarkan soalan dan juga boleh tonton di situ. Siapa nak menghantar soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2904-004. Untuk waktu ini masih lagi bercakap tentang Al-Mutahhir, nama-nama Nabi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Encik Datin Mona, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, setahun abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey,
Jadi maknanya kita bincang nama Nabi Al-Mutahhir, Nabi SAW yang maknanya nama suci. Dia ada lima benda yang Nabi menyucikan dan mengajarkan kita untuk menyucikan diri. Tadi yang pertamanya iaitu Nabi ajar membersihkan atau menyucikan diri daripada najis. Yang keduanya daripada hadas. Yang ketiganya daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan keji. Yang keempatnya berkaitan dengan maksiat. Dan yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menyucikan hati. Okay? Hati ni dia satu benda yang menarik. Okay. Jadi maknanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahawa dalam diri kamu ni ada seketul daging, kata Nabi SAW. Iaitu idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau kamu ni maknanya baik daging itu, baiklah seluruh jasad kamu. Kalaulah rosak daging ini, rosaklah seluruh jasad kamu. Ala wahiyal qalb, kan, ketahuilah dia adalah hati, ya. Okey, dalam bahasa Melayu hati disebut, dirujuk kalau anggota organ badan kita tu dengan liver. Kita pakai hati, kan. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kan, begitu juga dengan apa nama dalam bahasa Inggeris, hati ni merujuk pada jantung. Okey, jadi kalau sebut maknanya heart ya, itu jantung, kan. Jadi maknanya begitu qalb, maksudnya adalah jantung. Dia tidak merujukkan liver tu hatilah dalam bahasa Melayu kita tu. Jadi kalau kita tengok, kita bacakan hadis ni daripada dua keadaan, sama ada yang zahir ataupun yang rohani dia, kita dapat tengok Masya Allah apa yang Nabi sebut itu betul, ya. Dalam diri kamu ni ada seketul daging, baik daging itu baik seluruh jasad, rosak daging itu rosak seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah qalb, heart, kan, maknanya jantung ataupun jantung hati tu nak ceritanya, kan, jantung hati tu. Ini maknanya kalau sudut zahirnya kita jaga benda ni, kita akan jadi soleh, maknanya kita akan jadi orang yang bagus, kesihatan dan sebagainya. Begitu juga dengan rohani, sebab dalam diri manusia ni dia tak lari daripada sifat-sifat dalaman. Saya kan DJ Dati Mona, kan, terlibat banyak maknanya dalam jemputan-jemputan mengenai kesihatan mental, eh. Baru-baru ni hujung tahun lepas dengan kaunselor-kaunselor di Sarawak, baru-baru ni dengan maknanya Majlis Agama Islam Terengganu, kan, besar juga program-program macam tu, kan, dengan kaunselor-kaunselor, penasihat-penasihat maknanya rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana kalau kita tengok sekarang, di Jaya Temona, orang ni kalau tak jaga dia punya kesihatan dalaman dia ni, kalau seorang Islam tu hati lah, ya, sampai dia boleh menjadi satu orang yang dipanggil mental disorder, tau. Mental disorder ni sakit mental. Dan dulu, kalau kita sebut sakit mental ni, orang duduk bawah jambatan, cakap sorang-sorang, kan. Tapi kalau mengikut DSM-5 ni, Diagnostic Statistical of Mental Disorder, volume yang kelima, ada dekat 1,800 jenis penyakit mental. Baru-baru ni di Terengganu, saya diamanahkan untuk berkongsi dari sudut pandang Islam mengenai narcissistic. Narcissistic ni maknanya orang yang lack of empathy. Tak ada empathy langsung. Kan? Kalau di SM5 tu sampai boleh dikategorikan dalam penyakit mental. Kan? Kalau dia lebih dahsyat lagi, boleh sampai dipanggil psychopath. Psychopath tu macamnya dia rasa seronok menzalimi orang. Kan? Dia rasa seronok untuk menganiaya orang. Dah sampai psikopat saya panggil. Lepas tu kalau kita tengok ni dalam kisah Israel dengan rakyat Palestin contohnya, sampai sampai ada ahli psikologi, psikiatris kata diorang ni adalah satu society yang ada psikopat ataupun satu society yang mental disorder. Suka tengok, tak rasa bersalah langsung menganiaya orang. Nak cerita di sini, penyakit hati ni diajarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang silam. Orang Barat hanya membahaskan baru kurun ke 18, dia kata dipengasas kepada psikologi, kan, maknanya Carl Jung, siapa lagi nama-nama ahli psikologi itu, kan, apa nama yang ajar pasal ego, super ego tu, kan, Sigmund Freud, kan. Tapi Rasulullah SAW belajar 1400 tahun yang silam macam mana penyakit-penyakit hati yang membawa kepada penyakit mental ni, kan. Sebab tu kita kena tengok, kita kena bersihkan diri kita. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebab PKP, bila banyak bicara mengenai penyakit mental ni, memang dapati
agama salah satu cara yang luar biasa mengubati penyakit mental. And selain daripada ubat-ubat hospital yang maknanya didiagnoskan oleh para doktor, kan? Jadi ada orang yang dia makan ubat hospital akhirnya dia cari agama dan sembuh dengan cara itu. Sebab dia berkaitan mental, berkaitan dalaman. Kita tak nafikan benda-benda zahir, deficiencies of hormones. Maknanya jatuhnya hormon-hormon setelah balik umur boleh mengganggu juga kesihatan hati kita, mental kita. Saya pernah kan dari Mona kan, ofis saya ada orang yang datang nak minta nasihat, hebat nasihat kan, umur dekat 70 tahun datang tu, laki pandang sana, suami pandang sini, tapi bagus. Saya puji atuk ni ataupun pakcik ni, sebab apa? Dia sedar rumah tangga dia ada masalah dan nak cari solution. Maka dia cakap lah, Ustaz, kami ni dah kena sihir rumah tangga, Ustaz. Saya kata, pakcik, umur 70 tahun ni pakcik kan, untuk logik kena sihir rumah tangga tu saya tak nafikan. Tapi saya rasa kita cek benda lain dulu lah ya. Kan? 70 tahun tak kalah, siapa nak kacau nenek ni kan. Saya tengok mungkin nenek tu meletup di mata satu orang lain. Tapi saya tak rasa lah ya, dia sebagai sampai orang boleh buat sihir rumah tangga. Tapi saya tak nafikan pakcik, saya kata. Tak beginilah pakcik. Ini maknanya tak jauh daripada ofis saya tu memang ada klinik yang cek hormon. Saya kata, jom kita cek hormon lah ya. Kan? Cek hormon, nanti kemudian dah dapat diagnosis ubat ke apa semua, lagi sebar lebih, datanglah jumpa saya. Jadi maknanya, tidak dinafikan ada umur yang deficiency of hormon ni mengganggu kita punya hati tu. Kan? Mengganggu kita punya attitude. Kan? Pakcik tu lepas sebulan lebih datang, dah pandang sama-sama kan ni. Baru dah boleh nasihat. Ini nasihat mana? Seorang pandai ke timur, seorang pandai ke barat. Nasihat macam mana kan? Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita cara. Contoh macam narcissistic. Narcissistic ni maknanya lack of empathy ni. Sampai ahli-ahli psikologi barat tak jumpa jalan macam mana nak buat. Sebab biasanya orang yang narcissistic ni, orang yang lack of empathy, langsung tak ada simpati ke orang ni. Tengok orangnya berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam bisnes. Yalah, memang dia gedah je, dia tak kira je. Dia tak kira perasaan orang lain dan sebagainya. Nak ubat macam mana? Sedangkan dia termasuk dalam penyakit mental. Tapi Islam ada solution dia. Kan? Sebab itu, bila kita balik kepada agama kita ni, kan Allah sebut, fa'in tanazaktum fi syai', kamu berbalah pada satu, faruddu ilallah wa rasul, baliklah kepada Allah dan Rasul. Ada jalan dia. Kan? Kalau tak mau tengok semualah, kita rasa kita orang modern sangat pun, cuba perhatikan, very specific focus pada penyakit mental pun kita akan jumpa ubat. Macam mana agama tu ajar, masyaAllah kan? Jadi maknanya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim sebab sekilan kan. Jadi maknanya Nabi mengajar kita untuk jaga maknanya bersih ke hati itu. Dia bersifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni kalau dia kata tidak dijaga, orang moden sampai menamakan dia sebagai penyakit mental. Dan ya, sampai boleh mengganggu-gugat hubungan dengan orang lain, hubungan dengan diri sendiri. Kan, bagaimana hati itu dijaga. Kita manusia tak nafi ada sedih kan. Ada kadang-kadang risau. Tapi bagaimana kita kena uruskan. Jangan risau tu risau berlama tanpa diubat. Kan Nabi ajar doa, Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Kan? Al-hammi ni mana? Maknanya apa? Sedih benda-benda yang lepas. Ada kan DJ Dati Mona, kan? Orang yang grounded dengan kesedihan benda-benda lepas, dia tak boleh move on. Akhirnya dia sedih, tak makan, tak apa. Akhirnya tak makan tu menjejaskan kesihatan. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya duduk termenung, tak bergerak badan, memang akan menjejaskan penyakit fizikal pula. Kan? Hami, sedih benda-benda lepas. Grounded benda-benda lepas. Kita kena belajar memaafkan orang lain, belajar memaafkan diri sendiri. Manusia tak lari daripada membuat kesalahan. Belajar memaafkan diri sendiri. Ya Allah, aku memang sangat teruk orangnya, ya Allah. Tapi bimbing aku Tuhan. Aku nak jadi baik semuanya. Belajar memaafkan diri sendiri. Itu hami. Al-hazan apa? Sedih sekarang dan akan datang. Kan? La tahzan. Jangan kamu sedih. Maknanya sekarang punya sedih dan juga ke depan. Maknanya boleh sampai menjadi anxiety. Maknanya kerisauan yang melampau. Sebab anxiety ni kalau tak dijaga, tak diubat, boleh sampai anxiety attack. Orang kena anxiety attack, siapa yang dengar perkongsian saya pada hari ini, boleh sampai sesak nafas, rasa macam bangunan nak runtuh, dengan semacam nak mati, dengan semacam hidup dia macam tak lama, macam tak boleh sampai sesak nafas, anxiety attack ataupun panic attack. Kan? Jadi maknanya, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan. Kan? Selain daripada usul-usul zahir, jaga pemakanan, ada doa-doa untuk kita jaga hati kita ni. Selalu memaafkan. Itu kunci kepada menjaga hati. Memaafkan,
selalu maknanya memakai diri sendiri dan orang lain, selalu berfikir sisi yang positif dulu. Sebab otak kita ni memang kadang-kadang ada jenis orang yang fikir negatif dulu. Tengok Pak Imam, Pak Imam muda-muda, Imam sangatlah konon mengata Pak Imam, kan? tengok orang Pak Bilal, Allahuakbar, tiru Masjid Madinah lah tu, sakit hati dia. Orang tu tak kacau dia pun, tapi ada orang macam tu, kan? Jadi biasakan untuk ada maknanya positive mind attitude, kan? Sebab macam mana kita ada attitude ataupun sikap pada benda zahir, kan? Maknanya kita pula ada attitude pada benda-benda yang berkaitan dengan minda. Sebab negative mind attitude adalah attitude. Dia akan fikir negatif dulu, sisi negatif dulu. Suami balak melambat balik, dia mesti ada perempuan lain, dia mesti, jadi dia yang penat dan dia akan penat ke orang lain, kan? Kenapa perlu ada negatif apa nama mind attitude? Tukar kepada positive mind attitude dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ibu bapa kakak, ya Allah, keluarga aku pelihara Tuhan, aku tak mampu nak jaga 24 jam, kan? Aku tidak dilahirkan untuk tujuan itu, tapi aku mohon kau pelihara keluarga aku Tuhan, pelihara isteri aku, pelihara anak aku Tuhan daripada benda-benda tak baik. Kalau perlu kau tunjukkan depan mata aku yang aku mampu untuk menegurnya dan tak merosakkan hati aku, yang dia boleh berubah, kau tunjukkan depan mata. Kalau tak, maksudnya kau aturkanlah jalan untuk dia berubah. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah, ada tanya Kak Mona, kan? Yeah. Tanya Kak Mona. Ada orang yang memang dia nak minta supaya ditunjukkan keaiban suami di mata dia, Allah tunjukkan tau, dan dia tak larat dan tak mampu nak tengok benda tu. Jangan doa, tunjukkanlah Tuhan, jangan. Ha? Ya Allah, kalau dia kata kau tunjukkan aku mampu untuk ubah, alhamdulillah tunjukkan. Tapi tak, engkau lah yang maha memberi hidayah Tuhan. Kan doa kan lebih lega hidup ni, kan lebih tenang sajalah dalam hidup ini. Taklah kita ada negative mind attitude. Jadi Nabi SAW al-mutahhir, Nabi bersihkan hati ni daripada sifat-sifat negatif, eh. Sifat negatif ni tak semestinya maknanya mengatur orang sebagainya. Yang untuk diri kita sendiri pun, depression, anxiety, kan? Begitu juga dengan sedih melampau tak diubat, kerisauan melampau tidak diubat. Benda itu benda yang kena ubat. Kalau tidak, dia akan memberi kesan yang tidak berbagus untuk diri kita selaku manusia. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan dan banyak yang kita kupaskan tentang nama Rasulullah SAW Al-Mutahhir ini. So, InsyaAllah semoga bermanfaat kepada para pendengar. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir dan kita berdoa. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Timona. Jadi kita hari ini bincang nama Nabi SAW Al-Mutahhir. Itu nama, salah satu nama Nabi, iaitu yang menyucikan. So apa yang Nabi menyucikan itu dan dia mengajar kita menyuci? Lima benda. Yang pertama, Nabi ajar kepada kita suci daripada najis. Yang kedua, Nabi ajar suci daripada hadas. Yang ketiga, Nabi ajarkan suci daripada benda-benda keji. Yang keempat, Nabi ajarkan suci daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang kelima, Nabi ajarkan suci daripada penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi kalau Nabi gelarannya Al-Mutahhir, Nabi nak kita tu suci juga semampu dan semaksimal yang kita boleh. Jadi kita sucikanlah kelima-lima benda ni dalam hidup kita. Mudah-mudahan orang yang suci akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang suci. Ya. Orang berusaha untuk ke arah menyucikan diri, niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ada niat dalam diri itu, eh. Supaya kita ni sentiasa nak baiki diri, sentiasa nak menyucikan diri kita. Mudah-mudahan sedikit niat yang kita terselit di hati secara ikhlas, Allah bimbing hidup kita di dunia sampai ke akhirat, insyaAllah. Kita akhirkan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tutuplah keaiban-keaiban kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان, بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم, تقبل يا كريم. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين. دي أخني terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Selamat berbuka puasa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi KIM FM, inspirasi Ramadan anda. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai pada bulan Ramadan ini. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf secara tunai, FPX atau imbas kod duit Now QR Wakaf. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 0355188001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Tawau 100.7 FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mesin Alias dalam berita IKIM. Biarpun berlaku peningkatan penggunaan elektrik disebabkan cuaca